Baru-baru ini, nama pelakon Mira Liana menjadi bualan hangat warganet selepas madunya Adibah Abdul Muttalib mendedahkan suami Roslan Othman menyekat nombor telefon lebih dari setahun serta culas menunaikan nafkah kepada anak-anak. Susulan itu, warganet mulai berhimpun dan menyerang laman Instagram selebriti berusia 30 tahun itu dengan mengatakan Mira adalah punca suami tidak melunaskan tanggungjawab sebagai ketua terhadap keluarga isteri pertama. Sebaliknya, mementingkan kepuasan diri sendiri. Malah, rata-rata warganet juga mengatakan Mira seakan menghasut Roslan yang juga bekas timbalan Presiden Kanan Syarikat Serba Dinamit yang menganiaya madunya selain tamak membolot hak sebagai seorang isteri. Ekoran menerima banyak kecaman, Mira terpaksa menutup ruangan komen pada hantaran bersama suami dan anak perempuannya Rachel Aisyah ketika bercuti di Austria. Menerusi instastory Mira, dilihat dia memuat naik klip video pendek telefilm komedi PA Singa yang ditayangkan pada tahun 2017. Dalam hantaran tersebut, aktris kelahiran Johor Bahru itu seakan memberi amaran dan mahu merota netizen yang menyibuk dan menyerang akaun miliknya. Terdahulu, media melaporkan Roslan sudah berubah sikap iaitu tidak lagi melayannya seperti seorang isteri sejak lelaki terbabit berkahwin dengan Mira pada 2020. Roslan juga hanya memberikan nafkah kepada anak-anaknya sekiranya dituntut oleh isteri pertama. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan isu ini dapat diselesaikan dengan segera.